Setelah menikah dengan Ben Kasyafani, Marsyanda mulai mencoba sebuah profesi baru, yaitu menjadi seorang pembicara. Dan saat ini Marsyanda sedang terlibat menjadi seorang pembicara di 14 kota. Seperti apa persiapan Caca sebelum dirinya berbagi cerita kepada kita semua? Let's find out. Memiliki kisah hidup yang menginspirasi membuat artis cantik Marsyanda serius mendalami karirnya sebagai pembicara dalam acara-acara seminar yang memberikan motivasi kepada masyarakat. Dan saat ini, aktris yang mendapat predikat motivartis atau artis yang memotivasi ini tengah disibukkan dengan kegiatannya menjadi pembicara dengan mengadakan roadshow di 14 kota di Indonesia. Ya, jadi roadshow-nya ini memang aku seminar sebagai motivartis, aku di 14 kota. Ada di Medan, ada di Lampung, di Jogja, di Makassar, di Surabaya, dan sebagainya lah. Ada 14 kota di seluruh Indonesia yang itu berlangsung dari bulan Oktober kemarin sampai Februari, insya Allah. Jadi itu tiap weekend. Tiap weekend kita keluar kota untuk ngadain seminar motivartis itu dengan tema Discovery of You. Kalau itu yang aku bawain, kayak gitu. Jadi ya kita ke kampus-kampus sih, ke kampus-kampus utama. Bukan kampus utama ya, tapi kampus terbesar di kota itu. Kayak gitu, jadi kita datang ke situ, kita bawain seminar untuk anak-anak mahasiswa dan umum juga, sebenarnya terbuka untuk umum juga gitu. Jadi roadshow-nya ini sendiri di setiap kota itu punya satu tema, namanya The Miracle in You. Nah, di yang bagian aku sendiri, sesi aku sendiri itu judulnya The Great Discovery of You. Jadi menemukan diri kita sendiri, kita passionnya tuh apa, kita purpose-nya dalam hidup mau kemana, ketika berkarir mau jadi seperti apa, kayak gitu. Dan aku sharing tentang pengalaman aku sendiri. Menemukan diri aku kayak gitu dalam hidup kayak gitu. Itu kan jam terbang buat aku juga otomatis. Jadi aku juga belajar juga pengalamannya lebih banyak dengan adanya roadshow ini kan otomatis kan. Dan tujuannya juga untuk menginspirasi lebih banyak orang tentunya kayak gitu dan buat belajar buat aku pribadi juga sebenarnya. Jadi dari awal sebelum ini berjalan, kita udah prepare dulu materinya, aku juga bikin workbook. Jadi nanti ada buku latihannya gitu, nah itu aku cetak, terus bagi-bagiin ke setiap peserta di setiap kota. Nah persiapannya sendiri sih alhamdulillah sejauh ini udah matang ya, udah jadi semua. Tinggal kita laksanain aja, tinggal kita jalanin tiap kota. Dan bukunya sendiri tinggal dicetak, perbanyak gitu. Udah dari Oktober kemarin, baru dua kota berjalan dari Oktober kemarin. Pokoknya 14 kota total kita pilih tiap weekend. Tapi gak selalu setiap weekend gitu ya. Karena ada beberapa weekend yang aku udah ada acara motivartis juga. Tapi bukan gak tergabung dalam rangkaian roadshow ini. Motivartis juga tapi di yang lain gitu. Sampai sejauh ini selain live seminar. Aku datang ke event-event diundang oleh IWO dan sebagainya. Aku juga punya BB. Jadi aku punya 5, ya sekitar ada beberapa BB ya, 4, 5, sekitar 6 BB. Itu memang pinnya aku share ke publik untuk berbagi konten dengan konten motivasi sama masyarakat gitu. Dan memang BB itu aku yang pegang, terus dari gitu tiap hari akan dapat konten broadcast. Broadcast motivasi dari aku kayak gitu, dan kontennya memang aku yang buat gitu. Itu dia tadi ngeliat Marsyanda ya, seorang motivartis, artis. Karena motivator yang kebetulan adalah seorang artis pekerjaannya. Dan kalau ngeliat transformasi kehidupannya seorang Marsyanda ya, yang awalnya dari artis cilik, main sinetron, terus akhirnya jadi penyanyi juga, main sinetron stripping, dan akhirnya memutuskan untuk menikah dengan seorang Ben Kasyafani. Terlihat banget ya ketika dia menikah dan benar-benar settle down gitu ya. Dan punya anak, menjadi seorang ibu dan sekarang akhirnya berbagi kesenangan, berbagi kebahagiaan dan perubahan-perubahan positif yang ada dalam dirinya Marsyanda diberikan kepada orang lain. Saya ngelihat Marsyanda ini apa ya, menjadikan pengalaman hidupnya menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga buat terutama buat dirinya dan keluarga banget. Ya kan sempat terutama Marsyanda sempat ngalamin up and down-nya lah. Betul kan? Sekali dan usia yang masih sangat muda lagi kan. Sangat muda, luar biasa banget nih. Oke, keren banget Marsyanda. Sukses buat Caca juga ya, dan juga buat Ben, dan juga anaknya tadi lucu banget. Iya lah, bahagia selalu kalian bertiga ya, sekeluarga. Senang banget. Oke, lagi tem. Setelah